Hai Kak, untuk kasus kali ini yang punya permasalahan kulit kepala, entah itu kamu punya keluhan rambut rontok atau botak, semi botak ataupun botak permanen, nah itu kakaknya bisa pakai solusi seperti ini ya Kak. Kalau misalkan yang dari kemarin itu kakaknya udah bosen banget dan udah ketipu beli online di sana sini, beli sarung penumbuh rambut, beli vitamin-vitamin, terus beli hair tonic, dan hasilnya itu tidak ada yang memuaskan. Botak kakak itu tidak sembuh dan rambut tidak kunjung juga tumbuh. Ini kita bakalan kasih solusinya ya kak. Ini harganya 1.800.000, cukup langsung ditempel menggunakan metode lem. Ya, metode lem. Beli lemnya ini 200.000, pembersihin lemnya 125.000, langsung tinggal diolesin ke area botaknya. Ya, langsung diolesin ke area botaknya. Contohnya seperti ini, kayak kayak ngolesin kutek ya. Kalau misalkan botak kamu di mana, di bagian ubun-ubun di atas, nah langsung oleskan saja. Langsung oleskan aja antara sampai dari dahi. Ya, dari dahi sampai ke atas ini boleh kamu olesin sedikit, boleh mau banyak boleh. Semakin banyak lem yang kamu olesin itu daya rekapnya semakin kuat. Ya, seperti itu. Nah, terus nanti kalau sudah ini kamu langsung tempelin sesuai dengan area botaknya ya. Kalau ini konsepnya pesanan customer aku ini dia untuk menutupi kekurangan di bagian belakangnya. Jadi yang botak itu bukan ubun-ubun tapi area belakangnya. Nah seperti itu, ini juga bisa ya cara pasangnya. Kalau misalnya di daerah sini masih ada rambut-rambutnya, terus di daerah sini ada rambut sisa-sisa rambut kebotakan, nah itu betternya aku kasih saran itu dipelontosin dulu ya, diabisin dulu pakai clipper. Soalnya nanti kalau misalnya masih ada sisa-sisa bulu-bulu yang kecil, pas nanti dicabut lemnya itu dia bakalan sakit. Kayak gitu ya. Nanti kalau misalkan udah dibersihkan sisa-sisa rambut-rambut yang tipisnya, langsung olesin lemnya. Tunggu agak kering sekitar 3 menit ya. Nah terus kalau sudah, langsung ini dipasang di area botaknya. Nah seperti ini ya, dipasang di area botaknya. Mentahannya dari kita itu dia masih panjang semuanya ya kak. Mentahan dari kita itu dia masih panjang segini. Ini kalau misalkan kamu cowok boleh dipotong sependek mungkin, boleh dipotong 3 cm, 5 cm dan sebagainya. Seperti itu ya, nanti mengikuti rambut yang aslinya, gradasiin kayak gitu ya kak, disambung-sambungin ya. Modelnya maksudnya antara rambut atas, terus bagian telinga sama ini bagian belakangnya. Nah dari kita itu mentahannya masih panjang-panjang segini ya. Termasuk ini juga ada. Nah contohnya kalau misalkan ini ceritanya ini rambut yang asli ya. Rambut yang asli bagian atas ya. Nah terus ini yang sambungan wig tempelnya. Nah seperti itu nanti jadinya kayak gini. Kalau untuk yang bagian ubun-ubun kayak gini, nah terus ini untuk yang bagian belakang. Buat kamu yang cewek dan cowok juga bisa, metode pakai clip bisa, pakai lem dan pakai double tip juga bisa. Seperti itu ya, untuk daya rekatnya itu antara 1 minggu sampai 2 minggu ya. Nah terus cara ngebersihinya langsung dibuka saja. Nanti kalau misalkan kakak mau ngebersihin dan mau bongkar pasang, langsung dikletek saja. Nah, misalkan kayak gini kan tadi ceritanya habis kita lem ya. Langsung dikletek saja. Kalau misalkan sudah dikletek kayak gini, kletek. Nah, terus kan nanti pasti banyak lem-lem yang tersisa nih di bagian kulit kepala sama di bagian kain lace-nya ini. Nah, kakak cara ngebersihinya nanti sebelum keramas ya. Bersihin dulu pakai ini cairannya 125, langsung tempelin ke kulit kepala yang masih ada sisa-sisa lemnya, langsung digosok pakai anduk ya, gosok atau pakai sisir dulu biar si lem-lemnya itu yang merekat itu pecah ya. Sama juga di sini
dibersihin dulu, ditetes-tetes dulu. Nah, terus nanti gosok-gosok pakai kain boleh atau pakai sisir, pakai sikat juga boleh ya. Nah, terus ininya langsung dikeramas, kulit kepala kakak dikeramas, disampo yang bersih. Kalau misalnya sudah bersih, dikeringin ya, nunggu kering dulu. Sama ini juga setelah disampo kondisioner, terus kakaknya wajib langsung dikeringin, nunggu kering dulu, baru nanti olesin lemnya lagi, baru deh langsung pasangin lagi seperti ini ya. Yang mau order, buat kakaknya yang mau order boleh langsung cek chat adminnya. Boleh langsung chat admin ya, ada di bawah profil aku. Buat apa kalian itu yang mau order, khususnya di Maharani ya, biar enggak ada salah beli atau salah ukuran, salah model ya. Nah, kakaknya wajib ngechat dulu, chat admin dulu ya kak. Itu tujuannya adalah biar memastikan si ukurannya, apakah ukurannya itu udah akurat ya. Soalnya kan nanti kalau beli wig itu dia harus sesuai dengan ukuran yang dibutuhkan, seperti itu ya kak. Sesuai dengan ukuran yang dibutuhkan. Jadi jangan sampai kakaknya udah beli mahal-mahal, terus nanti pas dipakai ternyata kegedean atau kekecilan, seperti itu ya kak ya. Nah, ini untuk informasinya ya. Sudah sering aku jelaskan bahwa kalau wig yang wig top, penutup botak ataupun pitak, nah itu di kita itu semuanya rambutnya asli rambut Indonesia dan potongan salon, tidak ada yang sintetis, campuran ataupun impor, semuanya asli kakak ya. Nah, jadi kalau misalkan kalian pakai itu bisa awet seumur hidup. Jadi maksudnya nggak bakalan nggak bakalan kusut dan gumpal, nggak kayak yang sintetis ya kak. Yuk langsung aja yang mau order, cek keranjang belanja aku di bawah profil atau langsung chat admin sekarang. Oh ya, ini tuh udah ada yang mesen ya, aku lupa lagi ini mau dikirim kemana ya. Coba. Oh ya, ini kita hari ini mau bakalan ngirim untuk kakaknya yang ada di Pekanbaru Riau. Halo Riau, ih seneng banget ya. Kita produksinya kan ada di Bandung Barat ya kak. Buat kakaknya yang rumahnya memang jauh, nggak ada di Bandung Barat, tenang aja, pasti nanti bakalan bisa pasang sendiri. Untuk cara pasangnya, cara perawatannya, dan seperti itu tadi udah aku jelaskan. Nanti kalau misalkan masih ada pertanyaan, langsung chat admin saja. Kalau misalkan ini barangnya sudah sampai, jangan lupa langsung chat admin untuk nanti informasi lebih lanjut cara pasangnya. Cara pasangnya kakak, nanti tinggal rambutnya sama lemnya ya, kita bungkus dulu karena ini memang udah hari ini bakalan kita kirim ya. Rambutnya sama si lemnya ini, rambutnya kakak ini kalau udah nyampai nanti dari Bandung ke Pekanbaru Riau itu sekitar berapa hari ya, 3 hari maybe ya, mungkin ya. Nah, ini lemnya satu botol masih baru ya, lemnya masih baru dan masih ada segelnya. Nah, terus ini juga pembersihnya nanti bawa ke salon langganan kakak atau tukang cukur atau barbershop langganan kakak ya. Nanti kalau misalkan sudah dibawa, langsung nanti bilangnya ke abangnya, "Bang, minta potongin dong ini wig aku," kayak gitu. "Loh, gimana nanti aku bisa nggak motongnya?" "Bisa dong, nanti kalau misalkan dia nggak bisa, kakaknya langsung chat admin kita, nanti terus kita pandu cara nempelinnya." Jadi sebelum dipotong itu ya, tempelin dulu ke kulit kepala, olesin dulu lemnya, botakin dulu si sisa-sisa rambutnya sesuai dengan si ukuran wignya ini. Terus nanti kalau misalkan udah dibotakin, udah dibersihin, langsung olesin lemnya. Sudah diolesin lemnya, langsung ditempel rambutnya. Sudah itu tinggal dipotong, tinggal dibentukin ya kak, antara si rambut yang asli ini disambungin sama rambut wignya, seperti itu ya. Jadi nggak bakalan gagal ya kak. Kalaupun misalkan kakak nggak pasang di tempat aku, pasti nanti bakalan berhasil. Kebanyakan sih kayak gitu ya kak. Kebanyakan kayak gitu ya, untuk yang kalian domisilinya jauh, itu ada yang kayak dari Sukabumi, Tangerang, Jakarta, kayak gitu, Kalimantan, Rio, terus kemarin juga ada yang pesen tuh dari Danau Toba ya, ada juga yang dari Surabaya, nah itu semuanya pada bisa masang sendiri, dan kakak nanti harus bisa bongkar pasang sendiri di rumah, dan bisa perawatannya, cara nyucinya, cara ngeringin, dan cara makainya lagi, seperti itu ya. Yuk order!